Sekar Hari memang suka sangat nak berflop. Flop Step Hari. Oh, kita bersama dengan Fesi. Fesi kat belakang. Our Miss Universe dekat sana je. Tak tahulah korang kenal ke tak. Aku malas lah. Puan semua ni dah bising macam apa dah. Seorang dah meroyan kat situ. Pada muka kau kena eliminate dari K-pop group ke biasa. Okay everyone, good morning. Sampai ke bawah tu yang kau nak selfie. Yee, inilah perempuan. Ah, Kak Angel. Kak Angel. So pagi ni aku memang tak boleh diam lah ha. Pagi ni memang cerah. Okay, so right now kita orang nak pergi ke nak pergi ke untuk set up. Let's go. Lebih awal, kalau boleh lepas sejak pengumuman tentang selepas kamu habis sesi, misalnya kamu habis sesi pukul 11.15 ataupun 11. Membaca Bible, terutamanya orang yang pembaca pertama. Sepatutnya kamu sebelum misa kudus kamu sudah naik ke sini sudah. Lepas tu kamu adjust kamu punya mic tu. Jangan semasa kamu baca baru kamu nak adjust. Kamu ada masa sebelum misa kudus tu, and then mic ni pun pada tak guna. So kalau korang boleh tengok, aku memang kat St. Lucas ni. Tok wasit-wasit dekat aku tu, aku bagi tahu kat kau ya. Aku tengah busy, kau faham ke tidak? Ha, kalau kau tak faham ke aku di tengah berbusy ke apa benda ke, tak payah, aku diam saja. So hari ni budak-budak akan pergi ke outreach sekali lagi for the second time. Tapi version dia tak macam dia macam kita orang punya tahun lepas. So faham-faham lah ya. Relax-relax saja, kita kena mengawasi orang-orang di sekeliling ini. Kadang orang-orang kan merisau ya. Kan dia buat pelik-pelik pula dalam St. Lucas ini. Jadi kita kena faham. So anyway, video sangat cantik. Aku suka Campbell. Everyone masih lagi tengah kat dalam. So faham-faham lah ya. Budak-budak kat situ memang gitu. I'm doing vlog actually. Boleh saya tahu yang mana akan pergi ke area Bau dan juga Lunduk? Okey. So yang akan pergi Bau nanti, yang akan turun dekat St. Stephen Bau, St. Stephen, St. Jude Stone Mudang dan juga Holy Spirit Lunduk. Tata, Tata, I love you. Yes, sila berabus. Nanti datang lagi esok. ni kena tinggal dan muka. Okay, anak-anak sudah berambus. Bye. So hari ni I kena stay dekat sini because of I couldn't kemas semua bendanya. Because tak lama lagi aku nak balik dah. Aku nak balik buat sementara waktu. Lepas tu aku datang sini lagi balik. Just because aku kena tinggalkan barang tu. Mungkin hari Khamis, I akan balik sepenuhnya lah. Mungkin lah. And also, I will stay for SN lah macam tu. We don't know yet. Dan nak ready for Solidarity Night. Ya, menjadi kaya dalam Tuhan, kebaikan dan pemberian. Kau tahu lah, dekat sini memang ada pemberian tapi bukan semua nak bagi ya. So hari ni kita nak why untuk balik. Sebab kenapa? Kita penat duduk sini. Lepas tu I don't like being kau nak membantu tapi macam tak membantu langsung ya dalam hidup ni. Kau dalam hidup St. Lucas ni kan, you have to active yourself. Tak kira lah kau AK yang mana-mana pun, kau kena tolong dalam
apa program ini tersebut. Because this is very very wajib untuk nak buat something ke, nak buat apa ke. Yeah, I mean that's good actually for me. So just for today, ada seorang budak kena rabies. Bila kena rabies tu susah, punya dark side of the St. Lucas. So for today, kita akan bagi full for all of you guys. I akan bagi BTS, behind the scene, I akan bagi semua benda itu. Semuanya lah, apa kita orang buat aktiviti, semua benda yang dekat situ. Ya, kepada viewers juga yang berada di kapal participant ke apa benda ke, ask hati korang lah. Ya, because I sebenarnya, I nak buat ini untuk korang semua yang nak join for the next year. Okay, yang duduk dekat sini, ada juga lagi. Okay, yang sini confirm pergi St. Anne. Dekat je St. Anne sebenarnya. Mana boleh tak nampak lah, sebab dia punya logo ni tak ada lagi. Okay, so hari ni kita orang just nak rehat for today. Kalau aku dulu jadi participant, aku tak ada masa aku nak vlog. Ni jadi helper, ada masa aku nak vlog. Just for today, kita akan santai-santai dulu. Santai, relax and minum air untuk hidratkan kita punya energi kita. Professional, that kumpulan sangat-sangat apa orang kata, so orange di sana. And then just that one yang paling belakang kita tak nampak because nama-nama dia sudah lari. Kita mempersilakan semua juri ke depan. La ilaha illallah. Dekat sini lah. Jangan macam tu. Dekat sini. Satu juri sudah release. Okay. Sebelum tu saya semua orang bagi tepuk-tepuk saya dekat mereka, boleh tak? Boleh. Okay. Tepuk-tepuk aja. Semangat. Kamu letih kan? Kamu letih kan? So, hi, hari ni kita baru je bangun dari dunia, baru bangkit dari apa? Dari kematian, daripada orang yang mati. 6:54, jadi terbangun total because of aku. Because aku sebagai helper, aku just memahami mereka yang sedang buat apa lah dia orang ya. Sekarang partisipan nak turun dah. Seorang kosong, tinggal seorang. Tinggal seorang ni, dia pun helper jugalah. Jadi korang akan tengok the dark side of the kaya, third day of the kaya actually. Tapi aku tak nak lah show banyak sangat because
ini aib diorang, so no lah, no I cannot do that. Aku muap sebenarnya, baru bangun dari pukul, aku tidur pukul 1, yeah. Aku tidur pukul 1, tiba-tiba bangun-bangun je pukul 6. Aku bangun dalam pukul 6 macam tu lah, tapi aku still tak boleh apa-apa refresh macam tu lah. Okay, so kita just relax dalam pagi ni. Kita tak perlulah nak bergaul-gaul kau nak pergi mana. Kita helper. Tapi kalau participant tu kau terpaksa lah bangun awal. Lebih baik aku buka participant lagi. Marilah kita berbangun. Dan aku nak mandi. Ya, aku sebenarnya aku nak mandi. Walaupun aku rasa macam, ya, yeah, I should be bangun awal instead of bangun lambat. Ya, yeah, tapi aku bukan fancy. Kalau fancy kau boleh buat macam tu. Masalahnya aku ni helper, aku just penolong. Mana yang patut aku tolong, aku tolong je lah. Kalau tak tolong tu, boleh berambus. So yeah, I akan turun ke tu. Aku nak just phone I because aku dah 6% dah. So itulah diorang berjalan di waktu pagi. Ni kawan aku ni dah kenapa. Okay, so korang boleh tengok, kita boleh tengok dari sini kan. Korang akan biasanya morning prayer, buat-buat gini-gini. Diorang akan kumpul apa benda semua. So inilah orang-orang yang suka membangun dalam waktu pagi. Wah, kau tengoklah. Dalam waktu pagi ni kita akan armor fresh kan. So kat situ diorang masih lagi set up meal. So hi, I baru habis makan. Ya, korang boleh tengok memang sekarang tengah membersih yang orang menjadi cleaner hari ni. So kumpul. So dia ikut kumpulan. Ya. Yeah. Bila dia ikut kumpulan berdasarkan apa yang dia orang bagilah. Ha, gitulah. Ya. Petang ke? Kau dah pukul berapa ya? Oh, 11. So tak lama lagi kita orang nak bermisa. Jadi sepatutnya kalau misanya sepatutnya pagi, tapi ni tiba-tiba pula ditukar ke petang pula. Jadi saya agak confusing ya. So hari ni dia masih lagi dekat session hall. Yang participantnya masih lagi sibuk-sibuk. Apa ya kertas tu? Ni mesti GA aku ni. Sekejap aku tengok. Okay, so hari ni kita ada mengemas, which means it's a cleaning time, all of you. Yeah, kita ada tu, aku tak tahu tu sampah ke. Satu lagi memang menyapu dekat dapur. Satu lagi dekat ada orang bersihkan dorm, which means it's segala tak ada kot. Yeah. So ada banyak lagi ya nak perlu dikemaskan. Lagi-lagi benda ni aku tak faham lah, orang suka parking macam ni sampaikan dia punya jadi macam ni. Kau buat apalah truck ya. Ke atas tu diorang bersihkan yang ada jenis itu. Oh, ni kerja kau rupanya. Okay, so kat sini tu motor aku officially ada lesen T.
So para ini dia tengah cuci apanya pipe semuanya. Ha, biar aku rasa macam mana kau hidup kat sini kan. Gitulah kehidupan di sini bila kau berada di Saint Lucas. Ya, itulah kehidupan kami masa kami dekat Kaya. Kau kena buat itu, kau kena buat ini, kau kena buat itu. Sebab itulah kenapa kalau aku buat vlog memang aku setengah-setengah saja sebab aku tak buat banyak. Jadi begitulah ceritanya ya. So inilah dapur. Dapur yang korang sangkakan benda ni macam kantin sekolah. Ya, yeah, actually ni kantin sekolah tau tak? Ni kantin sekolah. Dia macam kantin sekolah tapi ini bukan kantin sekolah. Dan ni adalah cooking lah. Orang cakap tu periuk. Tu memang periuk pun. So baju-baju di situ yang ada lelaki sejati dekat semuanya. Semua ada dekat situ. Yang perempuan tu biasa dah. Okay, so di sinilah kehidupan kau masa dekat kerja nanti. Kau kena bersihkan ini. Itulah namanya kerjasama. Orang berenjoy selalu siapa yang pergi ke Kaya sini dijemput oleh rakan-rakan ataupun ajakan juga kan. Kita pergi sini pun bukan untuk ajakan rakan, bukan buat benda yang tidak baik juga kan. Kita ada sini, apa nama ni? Mungkin rakan yang datang, yang bawa kamu ke sini adalah dia adalah macam mana mereka Jesus pergi kamu kan. Mungkin Tuhan gunakan dia untuk bawa kamu pergi ke sini sama-sama melayani. Macam saya dulu pun kan lah saya umuran 30 kan. Saya kaya 29. Umur saya sekarang 25. So last year 24. Kan sepatutnya kaya ni rezeki yang habis sekolah kan. Ya. So saya dulu memang lambat lah. Dari 18 ke saya mau join tapi tidak ada rakan. So last year saya pergi dengan kawan saya dari Saratok. Adalah dek di sini mana? Ini jangkat kan ada rohor tu kan? Tu, yang baring tu pakai spek tu. Kemudian kawan saya lah. So, kawan tu kan? Tu yang kat tengah tu. Tu adik Jang. Kalau lu tanya tahu, adik Steven. So, untuk yang paling besar kami share dengan Jang tu sudah main ialah KWD. Apa KWD yang baju merah tu? Dari 19, so kami praktis dari bulan 1 sampai bulan start the radio. So dari situlah saya mula rapat dengan Jang.
saya tidur di rumah dia kadang-kadang kalau kemudian lepa aja minggu so masa saya sampai sini kan. Jadi pukul 2 itulah sekarang check up. Jadi apa tuh? Tidak biasa check up lah. So saya sampai di rumah kan jangan lo kalau dia tidak ada saya balik so check up. coba lah. Walau manusia dibina kami mengatur langkah dan menuju ke jalanku. Walau teman dengar pesanku, jangan takut dalam bisikku. Wahai manusia yang tengok video ini, silalah subscribe. Pada penar aku buat video ini. Apalah fungsi aku buat video tapi tak subscribe? Hah, lebih baik tak payah je buat video, senang cerita. Subscribe lah sekarang. Pada penar tau kita buat ni, santau kang. Hehehe.